Dia tidak mengenal yang disembahnya itu. Mereka tidak mengenal Allah yang mereka sembah. Kalau kita kenal Allah yang kita sembah adalah di dalam Yesus Kristus. Namanya siapa? Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada Tuhan. Di luar Yesus tidak ada sesembahan yang benar. Kacau semuanya. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak dikenal. Beda dengan Allahnya orang Kristen, hanya ada di dalam Yesus Kristus. 5 kali sehari mereka menyembah Allahnya. Jekang jeking, jekang jeking, jekang jeking. Bagaimana dengan ayat ini, Pak? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat.